Kalian tahu kenapa kita dikerjain, ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 81. Oke. Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, enggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar. Qatar baru jadi tuan rumah aja. Enggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Nah, sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain. Dan lihat aja, akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke. Kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja, nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Latin itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan. Ya kan, paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa, tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun dah kelamaan, ditambah 3 menit alasannya apa dari 6 menit itu kok bisa tambah 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti saya, kalian jangan berhenti nyerbu terus. Soundin hashtag AFC Mafia di mana-mana, di Facebook, gue nggak punya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Hashtag AFC Mafia harus di posting di mana-mana. Ya, yeah? Thanks for watching.